Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tani Rapi Official, channel yang membahas informasi dan tips di dunia pertanian yang bermanfaat bagi kita semua dan juga petani-petani milenial. Jangan lupa tetap di Tani Rapi Official. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan apa itu fungsi dari asam amino untuk tanaman tersebut. Yang pertama, meningkatkan imunitas akibat stres, yaitu pasca serangan hama, suhu ekstrim, ataupun pemindahan tanaman bibit. Kemudian yang kedua adalah membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis. Yang ketiga, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata atau mulut daun. Kemudian yang kelimanya adalah sumber utama untuk meningkatkan unsur mikro. Yang keenam, membantu polinasi dan fruit set atau meningkatkan kualitas buah. Kemudian yang ketujuh adalah membantu mikroba tanah untuk mengubah unsur-unsur menjadi unsur-unsur yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini yang terakhir adalah meningkatkan, yang kedelapan, meningkatkan produktivitas tanaman dan tanah. Ya, kemudian adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan asam amino ini adalah ada telur. Telur ini bisa digunakan telur bebek berjumlah 2 buah. Oh, kemudian telur ayam ras berjumlah 2 butir juga, atau bisa digunakan juga telur puyuh sebanyak 5-7 butir. Nah, ini kita akan gunakan sejumlah 5 buah atau 5 butir. Kemudian yang kedua, air kelapa atau air biasa sejumlah 1 liter. Kita sarankan menggunakan air murni yang diambil dari sumur, bisa di, air kelapa ataupun air murni yang bisa diambil dari air sumur, yang jelas bukan air dari PDAM. Kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan Yakult 2 botol atau 2 buah. Kemudian kita gunakan 1 sendok gula pasir. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kita gunakan madu 2-4 sendok makan. Yang berikutnya kita gunakan sebagai tempat nanti adalah botol air mineral 1 liter. Adapun untuk pembuatan atau untuk alatnya adalah bisa digunakan yang pertama kalau pengaduk ataupun blender. Kalau tidak ada blender berarti kita bisa gunakan alat pengaduk seperti ini. Yang kedua adalah wadahnya yang kita gunakan seperti ini. Baiklah, kita ikuti bagaimana cara membuat daripada asam amino tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini untuk telur kita bisa gunakan telur bebek sejumlah 2 buah, atau kalau misalkan tidak ada bisa digunakan telur ayam ras sebanyak juga 2 buah. Kemudian, atau kalau misalkan tidak ada bisa kita gunakan telur puyuh sebanyak 5-7 butir. Nah, ini karena menurut kami lebih baik, maka kita gunakan dengan telur puyuh sebanyak 5 buah. Ya, kita pecahkan dulu telur puyuhnya. Ya, setelah telur puyuh sebanyak 5 buah ini kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian yang kedua adalah air kelapa 1 liter atau
kita gunakan air secukupnya saja untuk campuran daripada mengaduk. Ya, kita gunakan sebanyak 1 gelas seperti ini, sekitar 250 sampai 300 cc. Menunggu telur puyuh tadi diaduk, kita aktifkan dulu mikroba yang ada di Yakult. Nah, karena Yakult yang kita gunakan itu ada 2 buah botol, maka kita tambahkan gula pasir juga sebanyak 2 sendok makan. Kemudian setelah campur semua, kita aduk. Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian tadi sambil menunggu mikroba ini aktif ya, kita campurkan bahan-bahan yang lain. Ya, kali ini kita gunakan 4 sendok makan madu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Apabila dirasa sudah halus dan 10 menit untuk pengaktifan mikroba sudah terjadi, maka bahan tersebut kita campur. Ya, setelah selesai kita menunggu sekitar 10 menit untuk pengaktifan bakteri yang ada di Yakult ini, kita campurkan ke dalam adonan yang pertama tadi. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Ya, adapun aplikasi asam amino ini pada tanaman, yaitu yang pertama untuk tanaman muda di bawah usia 1 tahun, kita gunakan 4 cc asam amino buatan yang dilarutkan ke dalam 5 liter air. Jadi setiap penambahan usia tanaman per 1 tahun, tambahkan 4 cc asam amino, kemudian dikosorkan ke seluruh area akar tanaman. Yang kedua, untuk aplikasi semprot, jadi 4 cc untuk setiap 1 liter air. Yang ketiga, aplikasikan setiap 2 minggu 1 kali atau sesuai dengan kebutuhan, atau pada saat pemindahan bibit pasca serangan hama. Kemudian yang keempat adalah asam amino buatan bisa diaplikasikan pada saat penanaman bibit di polybag atau pot. Dicampur air dan disiramkan pada media tanam. 4 cc untuk polybag sebesar 30 cm. Ya, kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam air sisa dari yang sudah kita siapkan tadi. Kami sampaikan bisa air kelapa atau air biasa. Yang jelas air murni yang bisa diambilkan dari sumur. Nah, kalau untuk air kelapa bisa digunakan air kelapa tua. Kalau yang kelapa mudanya bisa kita minum. Setelah dimasukkan ke dalam botol dan tercampur dengan air, kita kocok sampai merata.
jangan lupa ditempatkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung selama 7 sampai dengan 15 hari. Jangan lupa setiap pagi dibuka tutup botolnya untuk membuang gas hasil dari fermentasi. Biasanya gas hasil dari fermentasi itu ditandai dengan botol yang menggembung, kemudian tutup bagian atas ini juga akan menggembung. Jadi botol ini akan keras pada saat gas fermentasi itu dihasilkan. Ya, kita kocok sampai dengan rata. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, apabila video ini bermanfaat. Dan kemudian bagaimana pengalaman Anda dalam membuat tips ini, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tani Rapi Official, channel yang membahas dunia pertanian. Aduh. Jumpa lagi dengan kelompok jumpa lagi Tani Rapi Official. Mungkin nang forum. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tani Rapi. Masih kurang ini dulu, masih kurang mantep.